Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah klik video ini. Selamat datang di channel Impian, guys ya. Dan teman-teman, di video kali ini, guys ya, aku memberikan informasi dan tutorial, guys ya, sekaligus rasa gembira aku, guys ya, karena aku telah resmi menjadi kreator Play Together, guys ya. Tahap pertama. Kenapa aku bilang tahap pertama? Karena ada tahap keduanya, guys ya. Dan mungkin tahap 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya ya, guys. So, teman-teman yang belum daftar atau yang sudah daftar tapi belum keterima, semangat terus, pasti nanti bakalan keterima ya, guys. Karena ini ada tahapannya, guys ya. Nah, teman-teman ya, guys ya, buat yang belum tahu caranya gimana sih untuk jadi kreator Play Together itu, guys ya. Gampang banget, guys ya. Ini teman-teman tinggal masuk ke in game ya, guys. Teman-teman tinggal klik handphone atau HP nih, guys ya. Terus cari Play TV, guys. Cari Play TV di sini ya, guys ya. Play TV diklik, terus ini apply for partner. Semudah itu ya, guys ya. Tinggal apply for partner ya, guys. Persyaratannya itu teman-teman di atas 13 tahun dan punya channel YouTube dan ngupload kalau bisa yang banyak lah, sering-sering ngupload lah. Kalau bisa live stream guys. Kalau bisa udah ngupload aja yang banyak konten-konten Play Together, terus biar dinilainya tuh, wah, dia serius nih main PT kayak gitu, guys ya. Nah, ini bahasa Inggris teman-teman artiin sendiri ya, guys ya. Kalau aku baca paling ya aku translate. Intinya ya udah. Jadi aplikasinya bisa dikirim kapanpun. Jadi dia secara bertahap bakalan ngasih tahu siapa yang diterima. Nah, pemberitahuan pertama udah kemarin tanggal 27, guys ya, bulan 8. Nah, di sini kalau aku ya, guys ya, kalau aku ngisinya bahasa Indonesia ya, guys. Terus ini I give my consent, guys ya. Terus tinggal klik berikutnya kalau aku ya, kalau aku, guys ya. Terus di sini tuh yang aku bilang dari 13 tahun sama punya channel YouTube, nggak ada minimal subscribersnya, guys ya. Jadi mungkin teman-teman yang subscribersnya masih di bawah 1000 atau yang belum menetes, mungkin masih ada kesempatan buat join, guys. Ya. Nah, terus ini aktivitasnya tuh teman-temannya bisa ngupload atau live stream. Salah satu ya, guys ini ya. Salah satu di atas ya, guys. Dukungannya nanti aku jelasin secara detail di sini, kayaknya nggak terlalu detail, guys ya. Nah, terus ini nama lengkap, nama asli ya, guys ya. Terus nama di in-game, kalau aku kan Impian, nama in-game-nya tadi Sendalbaki aku ganti karena udah jadi kreator ya, guys ya. Terus ID in-game ya, guys ya. ID in-game itu yang di sini nih, guys. Ini nickname sama ID aku kasih tahu, guys ya, sebentar ya. Nickname di sini, guys. Teman-teman cari di handphone terus di my info aja, guys ya. Salah dong. Di setting, guys ya. Ini ID di sini, guys. Teman-teman copy aja ya, kan tuh bisa di copy, di paste di situ ya, guys. Kalau untuk nickname di sini nih, guys ya. Di my info. Nih di aku Impian. Kalau waktu itu Sendalbaki ya, guys. Sekarang Impian, teman-temannya. Nah, terus teman-teman ya, di paste aja di situ. Kalau enggak teman-teman siapin dulu aja tuh ya kan, jadi biar enggak usah bolak-balik kayak gini, karena kalau ngeklik lagi balik lagi dia hilang. Jadi teman-teman harus ngeklik dari awal lagi, guys. Nah, ya. Jadi disimpan-simpan aja dulu nih persyaratannya apa, di save dulu, tinggal paste-paste doang atau diketik doang nanti. Ini nama-nama asli teman-teman. Nickname kayak tadi aku tuh Impian, ID-nya tadi ya kan, guys. Emailnya ini email yang aktif ya teman-teman. Jadi nanti diinfokannya lewat email, guys ya. Terus nama channelnya, channel YouTube teman-teman apa, terus sama link channel YouTube ya, guys ya. Link channel YouTube di mana sih bang lihatnya? Ya udah teman-teman tinggal bisa masuk YouTube aja nih, guys ya. Gue kasih tahu nih, guys. Set YouTube, terus di sini klik ini, klik gambar inian your channel, guys ya. Udah di sini ya, guys ya. Ini di paste aja. Nah, terus di copy ini, guys. Yang ini ya, guys ya. Yang ini di copy ya, teman-teman. Terus paste di sini ya, guys ya. Harusnya bisa ya, karena aku nggak copy. Terus informasi tambahan nih, kalau teman-teman punya sosmed apa, Instagram, TikTok, apalah tuh kan banyak tuh. Twitch ya, guys ya. Facebook di paste aja di sini. Nah, rencananya, nah ini dia teman-teman. Kalau bisa teman-teman kasih yang beda, guys ya. Jangan misalnya, oh aku mau review aja, oh aku mau bikin konten lomba doang. Itu nggak menarik kalau menurut aku. Teman-teman harus membuat yang beda. Namanya kan kreator, guys ya. Jadi kreator itu nggak hanya cuman bermain game doang. Jadi kita membuat konsep yang berbeda dengan kreator lain. Ya guys ya. Ya teman-teman cari tahu aja teman-teman apa nih di Play Together konsernya di ngapain. Apa misalnya kayaknya, oh aku nanti mau bikin konsep atau konten seperti ini yang berbeda. Jadi nggak cuma main lomba doang. Kalau bisa jelasin yang panjang, guys ya. Begitu. Jadi biar dia ngeliat tuh, wah menarik nih, kayak gitu teman-teman ya. Oke ya, mantap ya, guys ya. Nah, terus ya guys ya, kegagalan nggak gini di saya setuju aja ya, guys ya, kegagalan. Jadi kalau teman-teman nggak mematuhi aturan yang tadi aku bacain buat teman-teman, nanti dia bakalan ngebatalin kreatornya ya, guys ya, kayak gitu guys ya. Nah, terus aku juga nggak tahu nih, guys, orang-orang yang lolos tahap pertama siapa aja. Akhirnya aku diinfoin sama temanku, guys ya, ada di Facebooknya Play Together, guys.
Ya aku baru tahu ya guys ya, di sini nih guys nih ya, nih dia nih. Halo, kami dari Play Together. Kami akan melakukan kreator resmi pertama. Nih, ada dari Korea ya. Terus ada dari Inggris ya guys ya. Ada dari Jepang ya guys ya. Terus ada dari Vietnam ya guys ya. Indonesia guys, let's see guys. Indonesia, nama aku pertama paling atas guys. Luar biasa. Padahal aku paling sepi di antara mereka semua guys ya. Gak apa-apa ya guys ya, suatu saat juga bakalan rame guys ya. Karena aku gak giveaway. Baper. Ada Kak Owen, ada Kak Hanyori, ada Kak Pichgo, ada Kak Ravitalita, ada Ivan Deni, Hari 52, Bendenggul Bencong Gimang guys ya. Nah aku udah subscribe mereka semua, so teman-teman silakan subscribe mereka semua nih guys. Kenapa? Karena nanti akan aku tahu guys ya. Jadi nanti kita bakalan ngasih kupon, nanti aku jelasin detail lagi guys ya. Nah ini di Facebook guys, di Instagram gak ada teman-teman ya guys ya. Karena aku gak ngecek email, akhirnya setelah dapat info dari temanku, abang jadi kreator bla 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 bla, selamat katanya. Terus akhirnya aku cek lah di email, ternyata beneran ada guys ya di email aku sama Hegina. Emailnya kayak gini guys, aku nggak bisa munculin ya teman-teman karena di sini ada email dia. Jadi aku bacain aja ya guys ya. Nah emailnya berisinya begini guys ya. Halo Impian katanya, saya adalah Jeong Woo Yun. Gimana sih tulisnya, aku nggak tahu cara bacanya guys ya. Penanggung jawab program partner Play Together. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya Anda sebagai kreator partner resmi pertama Play Together guys ya. Pertama, inget teman-teman, pertama ya guys ya. Sebelum Anda mulai tugas Anda, sekali lagi saya ingin memberikan panduan tentang dukungan yang akan diberikan kepada para partner setiap kepada para partner serta peraturan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh para partner ya guys ya di guys nih. Jadi dia mau ngasih tahu dukungan dan syaratnya apa aja ya guys ya. Tugasnya ngapain maksudnya, terus apa yang harus kita lakukan, terus habis itu kita dapat apa, kayak begitu guys ya. Kita jelaskan, aku mau jelasin nih guys nih. Nah sebelumnya aku mau keluarin musik dari PT-nya dulu guys ya. Set, di sini ada MP3 ya guys ya. Set, set, set. Nah akan langsung muncul suaranya. Jadi syaratnya untuk jadi kreator ya guys ya, yang tadi aku udah jelasin sebelumnya teman-teman ya. Syaratnya itu mengunggah konten yang berhubungan dengan Play Together satu kali dalam seminggu atau live streaming lebih dari 3 jam dalam satu minggu. Kayaknya di sini itu juga ada keterangannya, harus melakukan setidaknya satu kegiatan di atas atau lebih ya guys ya. Jadi mungkin kita kalau live stream aja minggu ini atau ngonten-ngonten aja kayaknya gitu guys ya. Cuman kalau aku kan live streaming aja setiap hari waktu itu guys ya. Meskipun sekarang aku udah jarang-jarang live streaming, nggak jarang sih selang-seling ya guys, tapi nggak apa-apa ya, aku nanti bakalan live streaming terus Play Together ya guys ya. Maksudnya ya aku jadwalin lah guys ya, bakalan ada live streaming Play Together, ada konten juga dari aku guys. Nah lanjut guys ya, harus mematuhi kebijakan Play Together dan YouTube, itu udah pasti ya guys ya. Nah terus dukungannya nih guys nih yang aku dapatkan teman-teman ya. Yang pertama, penyediaan 200 game setiap bulan untuk membuat konten. Jadi aku setiap bulan dapat 200 game guys. Wih lumayan ya guys ya. Meskipun main games ini kita dapat dapetinnya gampang ya guys, dengan cara kerja apa kayak gitu guys ya. Quest harian, daily misi kayak gitu guys ya. Tapi dia dikasih lagi 200 game dari Hegin. 200 game itu buat beli apa ya guys ya? Tapi sih agak sedikit sih sebenarnya guys. Tapi nggak apa-apa guys. Terima kasih banget ya Hegin ya. Mantap banget, I love you. Terus yang kedua ya guys ya, dapat penyediaan season pass untuk membuat konten. Nah, kemungkinan season pass ini ya guys ya adalah ini ya guys ya, season pass ini kita dikasih gratis guys ya. Luar biasa buat bikin konten, sangat menarik, sangat awesome ya guys ya. Wah, sangat-sangat keren bengete guys ya. Dapat ini nanti kayaknya ya, karena ini season pass kan ya, Yongban Kim season, nanti kita dikasih gratis. Ini mahal loh guys. Top up-nya itu 100 berapa, aku pernah top up soalnya kemarin tuh. Ya, dikasih ini cuma-cuma teman-teman. Bayangkan ya guys ya, kita digaji sama Play Together 200 game. Ya, 200 game itu sama aja berapa nih guys? Kita lihat guys ya, 200 game. Kalau top up itu 200 game itu 150 lah. Jadi kita dikasih 350.000 sama aja sama season pass yang tadi guys ya. Mantap sekali teman-teman. Terus selanjutnya ya guys ya, ada lagi dikasih penyediaan 30 lembar kupon untuk dibagikan kepada penonton setiap kuartal. Jadi satu kuartal itu adalah 4 bulan teman-teman. Satu kuartal 4 bulan, 3 bulan ya guys. Nah, terus ini kreator di Indonesia ini ada 8 orang. 2, 3, 4, 5, 6, 8 orang guys ya. Jadi 8 kali 3 ya teman-teman, 240 ya guys ya. 240. Jadi dalam 3 bulan ada 240 kupon dari kreator Play Together Indonesia akan disebarkan ke kalian guys ya. Aku juga nggak tahu ini kupon apa guys ya, kupon undian apa. Nah kalau aku kan live streaming nih guys nih, kalau 3 bulan dapat 30 berarti sebulan 10 ya guys ya.
Nah 10 itu dibagi lagi biar rata, dibagi 4 alias 4 minggu. Jadi 1 minggu aku bisa ngasih 2 atau 3 kupon guys ya. Mantap sekali ya guys ya, menarik sekali. Kupon apa yang akan kalian dapatkan nanti guys ya? Sangat awesome sekali guys, sangat-sangat keren sekali. Jangan lupa makanya di subscribe nih guys channelnya Owen, Kak Owen, Kak Hanyuri, Kak Pitsgo, Kak Raffi, Kak Ivan, Kak Hari, dan Kak Dengkul ya guys ya, di subscribe juga guys ya. Nah terus penyediaan 3 bloomer udah, terus prioritas untuk ditampilkan di Play TV guys ya. Jadi kemungkinan kita nih kreator bakal ditampilkan meskipun aku belum pernah ya guys ya. Wah gak apa-apa ya guys, itu beruntung-untungan soalnya. Karena di sini keterangannya adalah dipilih secara internal, berubah setiap 2 minggu guys ya, secara internal. Jadi kita gak bisa minta atau request. Jadi suka-suka si Hagin lah ya guys ya, suka-suka developernya. Oh aku mau nampilin dia nih, ya udah kamu masuk ke Play TV. Kayak gitu guys ya, gak bisa guys ya. Nah terus selanjutnya yang kelima, penyediaan hal-hal dasar Play Together kayak logo, image atau gambar utama, karakter dan lain-lain. Jadi kemungkinan nanti bakalan ada karakter khusus untuk, atau warna khusus, atau baju khusus untuk kreator ya, atau logo khusus lah. Misalnya di sini kita bakalan ada logo bintang kalau keluar-keluar di atas kepala. Jadi kelihatan, oh ini kreator nih, kayak gitu guys ya. Kayak PKXD nggak sih? Mantap sekali guys ya. Oh awesome sekali, terima kasih Play Together. Semakin senang sekali guys ya. Ini game yang aku cintai ya guys ya. Kalau PKXD cinta sih ya, cuma menjadi kreator. Terus kami sedang mempersiapkan item yang nantinya akan diberikan kepada kreator. Nah jadi ada item khusus yang akan dikasih ke kita pada kreator. Ya aku gak tahu tuh apa-apa, mobil terbang, apa kapal selam ya guys ya, apa pempek, kita gak tahu guys ya. Lihat aja nanti kedepannya kayak gimana guys ya. Nah terus kalau ada pertanyaan bla bla bla, oke kayak gitu doang guys ya informasinya dan cara daftarnya teman-teman. Semangat terus teman-teman yang belum kebagian jadi kreator ya, pasti bakalan kebagian ya. Uploadnya yang beda, pokoknya yang beda, yang beda, bikin konten yang beda. Dengerin kata aku, bikin konten yang beda ya. Kayak contoh tuh hari 52 tuh itu keren. Aku ngeliat tuh kemarin dia konten drama keren banget, sumpah nggak bohong. Itu tuh beda guys. Ingat ya guys ya, berbeda sedikit lebih baik daripada lebih baik. Itu kalau kata mentorku Panji Pragiwaksono guys ya. Jadi kita memang lebih baik itu bagus. Cuman kalau kita berbeda terus lebih baik itu lebih bagus guys ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai selesai guys ya. Kalau teman-teman suka silahkan like, kalau nggak suka silahkan like juga guys ya. Terima kasih untuk supportnya teman-teman. Sampai jumpa lagi di konten yang akan datang guys ya. Selamat bermain Play Together bareng-bareng. Happy, 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 happy. Salam.